bijinya. Assalamualaikum, gimana kabar semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya mau panen buah apel, buah putsa, buah nep. Coba yuk kita lihat, ini sore ya, jam 4 ya, tapi cerah. Ini dingin ya, musim dingin jadinya ya nggak begitu panas sekali. Ini belum matang ya, nanti sekitar 1 mingguan lagi ya. Tuh ini juga. Insyaallah. Masalah ada. Oke. Cuci dulu. Lip. Nah, langsung ada bosok. Oh, bosokin juga. Hah? Karban. Mau marah gak, Dip? Ya. Ya. Alas. Ya, Ta'ali. Senakul. Ini ada sambal kecap. Sambal kecap, potongin. Kira kul, ada kemana karban. Coba mati nih suara sekira. Gak ada bijinya. Tempatnya tanpa biji nih. Makan ini bijinya. Nah, fil. Gue apal, apa ini nepnya? Apal putsa namanya ya, nepnya. Coba ini. Ini belum matang kali ya, masih setengah matang. Coba pakai sambal kecap. Diambil lagi. Katanya ada yang gede katanya. Cibi, kata? Ada, belum selesai. Hari ini? Ada. Kalau yang masih muda mah jangan diambil ya. Ini besar tapi masih hijau tuh. Ini nyari yang matang. Masih pada mentah. Ini sekitar 1 mingguan ya, atau 2 minggu. Silo. Satu kecil, anginnya kencang ya teman-teman, sampai terbangan. Kok di Amira? Anak, ini yang belum matang sekali. Anak, Amira bangun tidur. Rambutnya berantakan. Ini enggak ada timun, enggak ada apa ya? Tahu di kecapin anak. Kan masih hangat. Har, fil. Enak segini kata saya mah ya, bisa dirujak gitu, sambal kecap, potong kacang. Keras, nggak masih muda. Walaupun masih muda tapi nggak asam ya, enak, nggak kayak buah lainnya gitu kalau belum matang rasanya asam. Ini mangga ya. Hi guys. Mau naik di mana ya? Dari mall.
teman-teman di atas. Atas sekali ini, agak gede ya. Gak tahu matang apa belumnya ya. Bismillah. Hello guys. Kasil. Kalah, kalau akhtar kalah. Bagus, bujai, bujai, insyaallah. Belum apa. Panen lebih sudah selesai. Alhamdulillah, walaupun dapat cuma berapa biji ya, tapi anak-anak senang dicipin. Nanti insyaallah minggu depan udah pada matang kayaknya. Insyaallah tahun ini banyak ya, gede-gede lagi ya. Alhamdulillah. Dan saja video dari saya untuk hari ini. Assalamualaikum. Bye bye. Kalau sakinya selang-seling ya teman-teman tuh. Tuh sama biru. Gak apa-apa lah di rumah ini. Soalnya ini musim dinginnya, jadi pas sakit itu diharuskan.